Mana dia tadi? Hasil nasib sekali lagi. Okey, kita beralih pula kepada Muhammad Ifat Elman. Muhammad Ifat, silakan. Oh, itu dia, Muhammad Ifat. Ya, berani peserta orang yang memenangi cabutan bertuah sihat-sihat ya. Berlari-lari saja nih. Okey, kini pula kita persilakan Azlinda Hasan. Azlinda Hasan. Azlinda, ada ke? Okey, Azlinda, silakan. Mana dia? Tak nampak lagi ni? Ya tu. Okey, silakan Azlinda. Okey, sebentar itu yang baru buat pembelian buku, sila dapatkan borang dan masukkan dalam kotak. Kita nak cabut selepas ini. Sekali lagi, beli buku yang RM10 ke atas, layak resit itu ditepikan dengan borang. Ada borang kat kaunter tu. Okey, sekarang ini borang dah habis. Pembelian resit anda, tulis saja nama di sebelah belakang resit dia. Masukkan dalam tong ni, mungkin ada hadiah menanti. Kerana kita ada kipas elektrik, periuk elektrik, striker, macam-macam lagi kita ada. Ini baru PPAK, belum lagi Race Perfume. Race Perfume lagi besar, lagi hebat, lagi bernilai. Dan hadiah-hadiah bonanza akan menanti anda sekejap saja lagi. Okey, cabut lagi. Okey, 10 lagi. Boleh kacau-kacau sikit. Okey, Cik Azizi ni 6 hari juga nampaknya berkampung kat sini ya. Kerja buat juga dia sebenarnya dengan pesta, pesta buku Darul Nayun dan juga hari ikhrab kita ini. Okey, kini pula kita beralih untuk pemenang yang berikutnya sekali lagi nampaknya Muhammad Ifat Elman. Muhammad Ifat Elman sekali lagi. Cepat-cepat. Okey, selepas sama Ifat kita beralih ke Anizon. Anizon namanya. A-N-I-Z-O-N. Anizon. Anizon, silakan. Nama ringkas saja ni. Okey, Anizon. Satu kali. Anizon. Dua kali. Anizon. Ada, ada. Belakang, tak ada. Okey. Ada? Yang mana satu Anizon ni? Ada. Kita bagi. Itu tanda. Okey, kita beralih ke Hashim Sulaiman. Cabutan bertuah berikutnya Hashim Sulaiman. Yang mana satu ni? Apa Hashim kita eh? Okey, silakan. Okey, ini perhatian kepada ibu bapa ni. Ibu bapa yang ada kehilangan seorang anak perempuan ni, sila datang ke pentas hadapan ni. Yang ada kehilangan, terlepas ke macam mana ni, anak anda ada di pentas utama. Yang rasa anak anda tidak ada di sisi, pakai baju warna pink ya, pink seluar bunga-bunga hitam. Nama. Tanya nama anak nak kiyok tu. Tak apa, mari duduk dengan akak dulu. Okey, kini pula kita beralih untuk cabutan bertuah berikutnya putera Muhammad Omar Darwish bin Muhammad Fazli. Putera Muhammad Omar Darwish. Ya benar. Mari. Okey, tonton. Oh, boleh tahu tu kepada adik kita. Ada adik. Okey, kita persilakan juga pemenang seterusnya, Harudin Mazin.
Mana-mana-mana satu ni. Cepat-cepat-cepat. Selepas ini kita akan terus ke cabutan Bonanza mula. Harudin Mazin. Satu kali. Harudin Mazin. Dua kali. Harudin Mazin. Tiga kali. Okey, seterusnya. Cabutan berikutnya, Rozia binti Rahmat. Rozia binti Rahmat. Cepat-cepat, hadiah semakin membesar ni. Hadiah semakin membesar menilai. Rozia binti Rahmat. Dipersilakan, angkat-angkat tangan kalau berada di ujung-ujung, di belakang-belakang sana. Cepat-cepat, Rozia binti Rahmat satu kali. Rozia binti Rahmat dua kali. Rozia binti Rahmat tiga kali. Okey, kini boleh kita beralih ke Nur Hidayah. Nur Hidayah, cabutan berikutnya. Nur Hidayah, di Hidayah IC 9301. Oh, ini ada. Okey, silakan, silakan. Nur Hidayah, rezeki anda pada petang ini. Nur Hidayah merupakan salah seorang yang bertugas juga di bus kita. Di mana, tak tahulah, bus yang mana. Okey, kini boleh kita beralih ke... Okey, mana lagi? Okey, kini boleh kita beralih untuk pemenang mencari pemenang Muhammad Yusuf bin Ramli. Muhammad Yusuf bin Ramli. Muhammad Yusuf bin Ramli. Cepat-cepat. Hadiah-hadiah yang semakin membesar, semakin naik di pentas, semakin padat pada ketika ini. Muhammad Yusuf bin Ramli sekali. Muhammad Yusuf bin Ramli dua kali. Muhammad Yusuf bin Ramli. Ramli. Ada? Ada? Tak ada, eh? Okey, kita boleh kita beralih kepada Nur Adlin Nazura. Nur Adlin Nazura. Nur Adlin, mana ni? Wakil. Nur Adlin. Akak dia. Adik-adik. Okey. Wakil anak senaga, kan? Ani. Tak, tak. Okey, kita ada lagi striker. Oh, cabut aku. Cabut aku. Waktu aku besar sikit, lepas ni kita cabut lagi. Okey. Hal lepas pelindah lagi, hal lepas pelindah lagi boleh main bubur lagi. Sebab lepas ni kita ada serang lagi cabut dia. Bila-bila tunggu Bonanza. Tiga. Empat. Oh, lihat. Ada pelakon lagi. Okey, tujuh lagi cabutan. Tujuh. Mari masuk dekat-dekat. Masuk dekat-dekat. Bonanza sekejap lagi. Bonanza masih lagi sedang menanti anda. Bonanza sedang menanti anda. Dan kini pula kita beralih untuk cabutan memilih nama Nur Alia Hanim binti Muhammad Hassan. Nur Alia Hanim binti Muhammad Hassan. Silakan. Rasa macam ada ni. Itu dia. Kini pula kita beralih sama-sama itu. Kita beralih kepada DK Jurina. Jurina binti Abang Merikat. DK Jurina binti Abang Merikat. Adakah Jurina? Jurina? Okey. Jurina? Mana? Tak ada? Okey. Jurina. Nampak lorak lagi. Okey, DK Jurina sekali. DK Jurina binti Abang Merikat dua kali. DK Jurina binti Abang Merikat tiga kali. Okey, seterusnya pemenang seterusnya Nur Syafiqah Abdul Halim. Nur Syafiqah Abdul Halim pemenang seterusnya. Syafiqah, ada ke? Ah, itu dia. Itu main kecil. Okey, kini pula kita beralih untuk Nurul Azmah. Nurul Azmah Muhammad Asri. Nurul Azmah Muhammad Asri. Nurul. Sila berganti ni.
Sini Bung Melati, Jesse dulu nih. Pemain dulu nih. Pemegang buku mak. Okey kata mari di Kelantan, mari dari Kelantan saja nih, dari Selangor, Johor, Ketuh ada pelaku ada kau. Okey, pembeli buku yang seterusnya yang bertuah yaitu Nor Shazwani Ali. Silakan. Aduh dia. Dan kini pula kita beralih kepada mencari pemenang yang berikutnya, Muhammad Arif Izzuddin bin Zulkifli. Muhammad Arif Izzuddin bin Zulkifli. Dipersilakan. Okey, kini pula yang terakhir kan ni? Yang terakhir kita terus ke nama yang bertuah juga ni, Jasmine bin Cik Halim. Anda bertuah juga pada semua petani memenangi Prix Nasi Electric Jasmine bin Cik Halim. Ada ke tidak ni? Okey, Jasmine bin Cik Halim satu kali, Jasmine bin Cik Halim dua kali, tiga kali. Kita cabut yang satu lagi. Dua lagi. Okey, hanya berikutnya Priyo Nasi dan juga kipas Stand Fan. Ya, kipas berdiri. Okey, kita persilakan Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Tapi bukan saya ni. Muhammad Zaki 770601. Muhammad Zaki cepat-cepat. Muhammad Zaki sekali, dua kali, tiga kali. Okey, kini kita terus mencari pemenang. Maryam Nur Naila binti Muhammad Hakim. Aduh. Okey, hadiah. Ini yang terakhir untuk pusingan kali ini. Hadiahnya lebih bernilai stand frame, dimenangi oleh Nur Hidayati Muhammad Pakal Rozi. Nur Hidayati Muhammad Pakal Rozi. Dipersilakan. Tadi dipilih dulu. Nur Hidayati Muhammad Pakal Rozi. Tak ada deh. Okey, kita sudah tukar lah. Nak kan ada? Tidak jadi rezeki kita, dia jadi rezeki orang lain. Boleh juga. Okey, kita beralih untuk nama seterusnya, Muhammad Amir Haziz bin Muhammad Azizi. Bukan? Muhammad Amir Haziz bin Muhammad Azizi. Bukan Cik Azizi ni. Anak orang lain. Muhammad Amir. Silakan, Amir tak ada ke? Muhammad Amir Haziz. Bukan? Muhammad Amir Haziz sekali. Muhammad Amir Haziz dua kali. Muhammad Amir Haziz tiga kali. Okey, ini kalau jadi pemenang kita tengok Nur Aisyah Humairah binti Ahmad Sukinan. Kita persilakan. Pemenang berikutnya memenang Stephen. Kita pasangi Nur Aisyah Ahmad Humairah. Stephen, kecil saja.
Tak nanti kau besar, mungkin kita pilih. Ya, no, kita pilih. Tak kira siapa dia, kita pilih ni. Supaya ada penonton. Okey, basikal ni. Basikal juga sumbangan daripada perbadanan perpustakaan awal Kelantan. Kita pergi selalu. Kita cabut selalu. Kita cabut selalu. Sebab ada adik yang besar lagi sebab ni. Motosikal tak mari lagi. Mari dah. Basikal. Lagi. Kacau. Mana ni? Nah, awak pergi ke... ni kita pergi sosial lah sini. Okey, kita ada 5 buah basikal. Pakcik dulu, Pak Besar dulu ni. Pakcik dulu. Kalau kira pemenang pun nak tewian ni. Okey, tuan tewian tu tadi. Tadi tu tu. Oh, hanya orang kecil dulu tak kira. Okey, tuan tu. Budak orang ni lah. Okey. Pemenang berikutnya memenangi semua basikal kecil sahaja. Erdina Zafira binti Badru Munir. Erdina Zafira binti Badru Munir. Cepat. Ada di belakang kau. Angkat tangan. Tak apa, kecil pun. Erdina Zafira binti Badru Munir. Sekali. Erdina Zafira binti Badru Munir. Dua kali. Basikal. Erdina Zafira binti Badru Munir. Munir. Ada. Okey. Apa tak kata angin dan apa? Rezeki dia lagi. Yang ketiga dah lagi tu. Okey, kita kacau lagi. Satu lagi basikal yang kecil. Satu lagi basikal yang kecil. Piramli, kita boleh naik basikal ini. Okey, kita terus mencari pemenang basikal untuk kanak-kanak. Kita persilakan Solihah sahaja. Nombor telefon 011-1900-9877. Solihah. Itu dia. Baik. Orang yang sama? Adik? Solihah sahaja. Okey. Tak ada P3 pun ni. Ada dia Solihah sahaja. Ni dia cikgu kita ni, cikgu kita. Gitu pula. Okey, Solihah sekali. Hak tulis nama Solihah saja. Dia tak tulis binti ni. Nombor telefon 011-190-59-877. 011-190-59-877. Solihah sekali. Solihah dua kali. Solihah tiga kali. Kita tukar lah. Bukan. Apa jalan juga ada mari kita. Okey. Kita nak habiskan basikal. Tak pentas ini . Nak habiskan ada tiga lagi, empat yang belum lagi dimenangi. Dan pula kita terima pemenangnya Nur Alia Hanim binti Muhammad Hassan. Nur Alia Hani binti Muhammad Hassan. Basikal. Aduh. Nasib baik lah . Kalau tak rezeki. Okey, tanya. Okey, teruskan untuk cabutan mencari basikal yang semakin besar. Anak basikal, kakak basikal. Aduh, siapa lah cik Ali . Kiazizi Noroizati binti Norli. Noroizati binti Norli. Silakan. Noroizati binti Norli. Norli. Ada ke Noroizati?
Nomor telepon 011-1944-1933. Nurul Izzati binti Norli sekali. Nurul Izzati binti Norli dua kali. Nurul Izzati binti Norli tiga kali. Ada deh. Okey, iyalah. Begitulah kita deh. Tuah kita tak tahu bila-bila. Dan kini bila kita beralih untuk nama pemenang berikutnya, Alif bin Ibrahim. Alif bin Ibrahim. Ya, ini dia. Okey, kuat. Ni hari ni malam tu kuat. Ni hari ni malam dia ada semua. Tapi jemui bersikap tak berapa nak pada dengan saya. Deh. Tak apalah. Asal boleh ya, buat gigol lah. Buka siapa dia. Itu dia. Basikal ini memang tu orang dewasa lah ni eh. Remaja boleh. Adik-adik kita kerja sekolah rendah pun boleh naik ni. Mak ayah pun boleh. Untuk orang kata riadah pun boleh basikal ni. Basikal ni kalau beli mungkin dalam banyak ratus juga eh. Okey, kita beralih untuk pemenang yang berikutnya, Nur Aira Hanan Ahmad Sukiman. Nur Aira Hanan Ahmad Sukiman. Oh, mana mula ni? Panggil. Dia jawab tunggu lah. Hei, aku iyo eh. Ini sangat. Mari dulu, kau yang dulu. Oh, kecil sangat pun benar tu. No, Aira. Tolak, agak, tolak, agak. Okey, kita ada soal lagi basikal. Soal lagi basikal. Lepas ni kita nak grand. Untuk cara yang lebih grand lagi kan. Untuk itu motosikal tu. Haa, kalau ada basikal nak pun motosikal kita nak. Basikal satu lagi. Tajaan hadirnya yang ditaja oleh Perbatanan Perpustakaan Awam Kelantan. Dan kini pula kita cari nama siapa ni? Nama Nur Hafizah binti Abdul Hadi. Nur Hafizah Abdul Hadi, silakan. Hawana sur ni. Aduh pen. Okey. Tahniah. Okey, nampaknya PPAK untuk hadiah dah habis. Kita nak pastikan hadiah yang disediakan oleh Premium Breeze semua. Jadi terima kasih kepada Encik Muhammad Azizi merupakan timbalan pengarah untuk PPAK Kelantan. Terima kasih. Sekarang kita teruskan dengan cabutan bertuah bagi kontes atau peraduan cabutan bertuah yang disediakan oleh pihak Riz Berfil. Dengan ini, abangnya sejumput yang berusaha Tuan Nur Martini, pengarah urusan di Spalview untuk berpantas bagi upacara penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang bertuah. Terima kasih. Dan juga kita turut persilakan yang berusaha Cik Nik Sazima, Nik Abdullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kota Baru untuk bersama dengan Puan Nur Hartini. Inilah dia. Masa yang dinantikan. Semua berikan tumpuan ke pentas utama, terutama anda yang merupakan pelanggan-pelanggan Riz Perfume. Ramai yang gemetar sebab betul. Semuanya ada nama dalam kotak. Betul. Ya, selama beberapa hari bermula daripada 22 hingga 28 Oktober, kami bertampung di sini dari Riz Perfume yang menawarkan satu tawaran yang begitu hebat dengan
dengan pembelian hanya RM 10 membolehkan memenangi sebuah motosikal. Zero. Tumpukan perhatian anda semua ke pentas utama. Mari bersama kita nikmati cabutan bertuah ini. Sebenarnya banyak cabutan bertuah, cuma grand prize-nya adalah sebuah motosikal. Nama ambo pun ada, tapi tak solusi ya. Kali cabutan bertuah tak jadi kena. Tak dulu sampai kena ni tak jadi kena. Mana tahu mana tangan ini bertuah. Ada juga mesin washing machine ya. Ada juga pelbagai hadiah dalam kotak tu, misteri, hadiah misteri. Motosikal kita tak boleh nak buat naik atas, duduk dalam bawah saja. Okey. Okey, baiklah. Di sini kita ingin menunjukkan secara jelas ya, daripada puan hati ini sendiri bersama-sama dengan Tuan Sazila berada di hadapan semua audience dan juga pengunjung pada hari ini. Kita ingin menunjukkan bahawasanya kunci masuk belum lagi dibuka. Okey, boleh perhati menunjukkan mangga dan kunci yang belum dibuka. Jadi masuk tiada masalah ataupun apa-apa keraguan yang perlu timbul atas keterusan kita buat cabutan bertuah ini. Okey, dipersilakan perhati ini untuk membuka mangga untuk pertama kalinya. Ada pengunjung yang meminta request untuk digaul-gaul. Dia kata sebab dia bagi hari utama orang kedua. Haa, gaul-gaul. Dia kata, aku tak kena hari dia bawah. Haa, tak sedap ni kita agak di atas lah ni. Gaul lah, bawah api kan lah. Tak apa lah, gaul lah, gaul. Okey. Haa, nak buat mesin mana pula? Haa, dia dah tunggu. Haa, tunggu. Oh, api dah tunggu. Tak ada lah kat sana dia datang. Beli penuh di kaunter sana. Kena balik lah. Benek dan gendeng. Baru adil dan saksama. Ini betul-betul adil. Kita buat perancangan untuk pemuda dah tadi. Jadi mana dia duduk di bagian tu, sedangkan yang panggil dekat lah. Senang, apabila kita panggil lah. Makanan yang tak betah lah dulu lah. Tuh, ada dulu gaun-gaun ke licin ke gabur pula. Tuh, mari dekat sebentar. Okey. Okey, apa yang berlaku di sini ialah cabutan selain daripada cabutan untuk tempat pertama, kedua dan ketiga, kita akan panggil nama yang ada di sini. Okey, cabutan pemenang nombor satu, nombor dua, nombor tiga, sekiranya tiada di kawasan aras dua ni, tidak tampil ke depan, kita akan telefon. Kita akan buat secara loudspeaker untuk memberikan lebih ketulusan. Okey. Okey, dia akan call terus pemilik, dan pemilik tu, pemenang tu, tempat pertama dua, tiga sahaja, perlu datang secara owner yang tuan-tuan punya tubuh. Dia datang ke sini dan ambil secara depan-depan. Okey, itu syarat dia lah. Untuk satu, dua dan tiga kita akan call. Sebenarnya cabutan secara face to face. Berdepan. Okey. Ini siapa nak buat cabutan dulu ni? Okey, kita mulakan dengan 13. Tuan Hati ni. Tuan Rausesan di Stofio untuk buat 13 cabutan yang pertama. 13 cabutan. Satu. Dua. Tiga. 13 cabutan ini adalah untuk hadiah yang dalam kotak tu. Okey. Ini hadiah face to face ya. Hadiah untuk mereka yang di sini saja. Ya, di sini saja. Kalau tak ada, mungkin kita ganti orang lain lah untuk ikut hadiah 10 ni. 13 ni, 13. 13. Okey. Yang ada memasukkan barang-barang dalam kotak waste perfume, usah ke mana-mana. Usah ke mana-mana kerana cabutan sedang berlangsung.
akan bermula, akan baca sekejap lagi. Baik, kita mulakan dengan tonang pertama bagi adik saya berhati, Faridah Hussein. Faridah Hussein 013-9066-337. Faridah Hussein. Okey, Faridah Hussein ya? Ada di sana. Okey, jika silakan. Silakan. Ya, itu dia ada Faridah, ada silakan, Faridah silakan. Hussein. Ya, ada ayo Tuan Faridah kita. Silakan. Memenangi produk daripada Race Perfume. Okey, silakan Puan Hatini. Okey, selamat datang ya Puan Faridah. Okey, yang kedua Nur Hayati Muhammad Nur. Nur Hayati Muhammad Nur. Okay, Nur Hayati Muhammad Nur. 012-966-0486. Nur Hayati Muhammad Nur. Nur Hayati Muhammad Nur. Mana dia Nur Hayati Muhammad Nur? Nur Hayati Muhammad Nur pemenang kedua produk Race Perfume pada petang ini. Okay, panggilan pertama Nur Hayati Muhammad Nur ada? Ada tak? Okey, panggilan kedua Nur Hayati Muhammad Nur. Panggilan ketiga Nur Hayati Muhammad Nur. Okey, kita teruskan dengan Auni Khairiyah Ramli. Auni Khairiyah Ramli. Auni Khairiyah Ramli. Auni Khairiyah Ramli, panggilan pertama Auni Khairiyah Ramli, panggilan kedua Auni Khairiyah Ramli, panggilan ketiga. Okey, seterusnya Muhammad Ali bin Zakaria. Muhammad Ali bin Zakaria. Ada yang belakang? Angkat tangan, okey. Okey. Oh, okey. Cik tidak Ali tu. Muhammad Ali bin Zakaria, panggilan pertama. Muhammad Ali Zakaria, panggilan kedua. Muhammad Ali bin Zakaria, panggilan ketiga. Okey. Nik Razmawati. Nik Razmawati 013-954-8669. Nik Razmawati, panggilan pertama Nik Razmawati, panggilan kedua Nik Razmawati, panggilan ketiga Nik Razmawati. Juga tiada. Seterusnya Kamisah 013-983-8108. Panggilan pertama Kamisah, panggilan kedua Kamisah, panggilan ketiga Kamisah. Seterusnya oh, rezeki dia Kamisah juga, ada juga lah. Pun Kamisah juga. Kamisah. Oh, bukan Kamilah, Kamisah. Cikgu Samih. Okey, nombor 1686. 1686 Cikgu Samiha. 1686 Cikgu Samiha. Kita baca nombor dulu eh. 1686 Cikgu Samiha. Tak ada. Cikgu Samiha 1, Cikgu Samiha 2, Cikgu Samiha 3. 5352, 5352 Suryati Said. Suryati Said 5352. Panggilan pertama 5352 Suryati Said, panggilan kedua Suryati Said, panggilan ketiga Suryati Said. Seterusnya Tengku Rohana binti Tuan Yazid. Tengku Rohana binti Tuan Yazid 7812. Nombor kupon 7812. Tengku Rohana binti Tuan Yazid, panggilan pertama Tengku Rohana binti Tuan Yazid, panggilan kedua, panggilan ketiga, nombor kupon 7812 Tengku Rohana binti Tuan Yazid juga tiada. Seterusnya nombor 2917 Zuraina Sulaiman. 2917 Zuraina Sulaiman, panggilan satu. 2917 Zuraina Sulaiman, panggilan kedua Zuraina Sulaiman, panggilan ketiga Zuraina Sulaiman. Seterusnya 2903 Haziq Nasrullah.
Haziq Nasrullah, Haziq Nasrullah panggilan 1, Haziq Nasrullah panggilan 2, 2903. Haziq Nasrullah panggilan ketiga juga tiada. Seterusnya 7593, nombor 7593, Siti Nur Akmarina Mamat. Siti Nur Akmarina Mamat, Siti Nur Akmarina Mamat panggilan 1, Siti Nur Akmarina Mamat panggilan 2, Siti Nur Akmarina Mamat panggilan ketiga. Okey, seterusnya kita akan buat lagi sebanyak berapa? Okey, 5 hadiah lebih tinggi. 5 cabutan akan dilakukan oleh Puan Hati ini. Silakan. Yang tidak hadir tadi kita akan tolak, kita akan telefon. Ini mengikut pemilik RIS perfume. Dia kata hak kita baca dah tak mari, dia kekor. Bermakna peluang itu ada lagi lah. Ini tiket dia kekor sore-sore. Jadi kita beralih ke hadiah hak lain pula. Okay, silakan Barusa Cik Mamat Azizi Tuan Timbalan Pengarah PPAK untuk buat 5 cabutan pada kali ini. Okey, gacau, gacau, gacau. Si Azizi kita. Satu. Dua. Kenapa rasa debar ni? Haa, dia boleh motor. Haa, rasa debar ni. Tiga. Tiga. Empat. Okey, lima. Okey, yang pertama nombor 6476 Zanariah Muhammad Rajab. Nombor 6476 Zanariah Muhammad Rajab. Okey, ada di situ. Ada. Silakan kak, sila. Dia macam tak tahu dia punya. Ada. Tak panggil pun panggil dia. Tapi dia sebenarnya tunggu motosikal. Tak apa lah, ambil cik dulu. Ada banyak lagi tiket tau. Haa, tiket banyak lagi. Okey, cuba itu. Dia sediakan kaki je. 1719 Rabi'atul Nabila. 1719 Rabi'atul Nabila. 1719 panggilan 1 Rabi'atul Nabila. Panggilan 2 Rabi'atul Nabila. Panggilan 3 Rabi'atul Nabila. Tak apa, kita akan call lah. Okey. Seterusnya 5022 Zaitun binti Muhammad Zain. 5022 Zaitun binti Muhammad Zain. Ada? Bunyi bising-bising di sebelah sana lah. Sebelah sana. Kak Zaitun kita rasanya ni kali ketiga dia dah. Bertuah. Kita buat pengesahan. Okey, panggil pelagor kaki. Kita buat pengesahan. Okey. 2156 Siti Nur Zuliana. 2156 Siti Nur Zuliana. 2156 Siti Nur Zuliana. Siti Nur Zuliana. Panggilan 1 Siti Nur Zuliana. Panggilan 2. Okey, ada. Okey, sila-sila. Eye Medical. Staff Eye Medical.
Dania. Okey, this perfume semua hadiah dibalut rapi. Asa dahaga mini kopi ID ke eh. 3 ya aja sekedar. Okey, seterusnya. 6962 Nur Laila Hasbullah. 6962 Nur Laila Hasbullah. Okay, panggilan 1 Nur Laila Hasbullah 6962. Panggilan 2 Nur Laila. Ada. Okey. Nur Laila Hasbullah. Kita bagi masa 3 saat saja. Jadi kita baca 1, 2, 3 habis. Mana Nur Laila? Minta pemenang untuk bawa kaki dia lah. Ha, ini hadiah kira besar ni, kita kena teli dengan kaki dia. Apa yang lagi? Next pilihannya tu. Allah banyak beli, ya Allah. Okey, tanya diucapkan. Terima kasih kepada Yang Besar Cik Azizi, Tuan Timbalan Pengarah, PPAK atas kesian membuat sambutan dan seterusnya. Kita buat lagi sebanyak. Dan lagi. Okey, kita nak persilakan siapa pula untuk buat sambutan. Okey, Puan Hantini sendiri akan membuat lagi sambutan. 5 lagi sambutan. 2 3 4 5 Okey, yang pertama dengan nombor 7000 7000, nombor kupon 7000, namanya Muhammad Iki. Oh, daripada IQI. Daripada IQI. Wakil daripada IQI. Bernama 7000. Okey, silakan. Ada kaki dia. Okey, beres, tak apa. Sebab memang dia orang IQ dah. Kita tahu dah dia orang IQ. IQ. Seterusnya, Ezlina Ezura Zaidi. 6986. 6986. Ezlina Ezura Zaidi. Ada. Dekat pos PPD Kota Baru. Okey. Mungkin 5 saat lagi atau lebih terbatas. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bawa kaki lah. Sebab kita nak pegu je. Tak ada masalah. Enam sembilan lapan enam. Okey. 5 menit. Okey, seterusnya 5676. Ni Nazhanim. Wan Nazhanim Wan Abdullah. 5676. 5676 Wan Nazhanim bin Wan Abdullah. Wan Nazhanim bin Wan Abdullah. 5676, panggilan 1 Wan Nazhanim Wan Abdullah. Panggilan 2 Wan Nazhanim Wan Abdullah. Ada panggilan ketiga Wan Nazhanim Wan Abdullah. Apa? Okay, seterusnya 5215 Muhammad Farhan. 5215 Muhammad Farhan. Muhammad Farhan 5215 panggilan 1. Muhammad Farhan 5215 panggilan 2. Muhammad Farhan 5215 panggilan ketiga juga tiada. Ada. Okey. Sila. Nampaknya hadiah kita semakin kurang bidangan. Tapi semakin nilai yang semakin tinggi. Ya, sila. Okey, sila naik. 5215. Okey.
Tahniah-tahniah. IBDK juga nih. Keselesaian 5449. 5449 Zai. Zai, Z-A-I. Yes. Zai. Zai, Zai, Zai. Zai yang mana satu? 5449. 5449, panggilan satu Zai. Panggilan dua, 5449 Zai. Cuba Zai, cuba. Panggilan ketiga, sekiranya ada di sini, 5449 Zai. Tiada. Okey, hadiah semakin besar, semakin besar. Kini pula mesej masuk. Baik, boleh teruskan dengan hadiah yang lebih mesej besar. Masuk. Kita mencari seorang, kita mencari seorang pemenang. Okey, satu cabutan daripada kacang-kacang Sazila. Okey, bersama dengan Encik Nick kita. Yang ini kita mula telefon ya. Untuk hadiah yang bermula daripada tempat kedua, ketiga ada tadi. Tempat kedua berupa mesin basuh, mesin basuh. Satu cabutan saja, sekiranya tiada kita akan call satu saja. Tidak ada dulu lagi cabutan atau hadiah utama. Dua hadiah utama itu mesin basuh dan juga sebuah motosikal berjenama Honda. Okey. Dengan nombor 6141. 6141 Siti Nurbaya Muhammad Nawi. Ada di sini kah? Siti Nurbaya Muhammad Nawi, betul? Ini akan telefon ya? Betul, Cik Faizal. Ini telefon. Okey, kita akan telefon. Ha, tu cikgu sekolah saya rasanya tu. Dan letakkan loudspeaker di mikrofon supaya kita dapat menjaga ketulusan, kita tahu bahawa benar-benar tuan punya pemilik ataupun cabutan bertuah. Dia ringtone dia. Kakak lagi ni. Kita try sekali lagi. Sini.
Okay, sekali lagi. Kita buat sambutan yang lain. Rezeki yang datang kita akak ni, kawan. Baik, 2101 nombor kupon 2101 Rosmawati Muhammad Zain. 2101 Rosmawati binti Muhammad Zain. 2101 Rosmawati binti Muhammad Zain. Okey, boleh call. Kita call juga.
kita lambung ngamak-ngamak. Ha, jatuh ke tu gaya tu. Okey, ini adalah cabutan grand prize untuk sebuah motosikal Honda Wave dari Riz Perfume. Siapa yang bertuah? Seperti tadilah, kita akan call nama yang bertuah itu. Siapalah agaknya, eh? Tapi sekarang ni boleh takut dengan scammer. Untuk yang ni, kita akan ambil. Dan Encik Riz Azila akan ambil satu secara random. Okay, Riz Azila kita akan menangkap satu. Menangkap satu. Ambil, Rui ibu ambil. Ada lagi? Okey, siapakah yang paling bertuah pada hari ini? Dengan cara cabutan yang begitu unik sekali. Betul, betul, betul. Untuk memastikan tiada yang ada bias. Satu. Satu, dua, tiga. Okey, lambung. Cik Nik ambil satu. Okey. Okey, siapakah yang bertuah? Saya kena tengok, nak kena baca. Saya kena ambil. Okey. Pemenangnya. Okey. Ya, itu pelakat tu. 3683. 3683. Nik Nur Najiha. Nik Nur Najiha. 3683. Okey, kita terus call. Kita terus call. Kalau ada rezeki, dia jawab. Dia terus call. Okey. Call tiga kali sahaja. Tiga kali sahaja. Tak angkat atau masuk message, voicemail, terus tidak dikira. Okey. Diambil cabutan yang lain. Tu, okey, berbunyi. Nik Nur Najiha ya. Nah, kita tunggu. Nik Nur Najiha. Call pertama. Panggilan pertama untuk pemenang motosikal. Ataupun hadiah paling utama Riz Perfume sempena dengan Hari Iqra dan Pesta Buku Darul Naim hari ini. Hari yang terakhir kita buat cabutan ya. Okay. Satu kali. Satu kali. Call. Satu kali. Satu kali. Saya nombor. Cuba dah lagi. Okey. Dan bacaan yang betul. Masanya dia punya bulat nak buat mikir. Haa, betul. Akak kedok, akak kedok. Kita tunggu. Tanya adik. Mari dekat kak sikit. Okey. Adik, beli Riz Perfume ni berapa kumpulan yang beli? Berapa ratus? Satu sahaja. Allahuakbar. Satu sahaja pembelian sebanyak RM10 sahaja. Bila beli? Bebek tuah subuh ni. Petang tuah semalam. Tuah. Ya Allah tuah adik. Adik seorang pelajar ke? Dah berkeluar ke? Dari Pasir Mas. Okey, nak ambil tak?
nak ucap apa-apa pada Riz Perfum ke ataupun kepada penganjur PPAK ke, silakan adik boleh. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Riz Perfum sebab bagi saya peluang untuk menang hadiah utama. Ayuh, so, tak ada. Tak apa untuk adik saya. Okey, Rizky. Okey, kita juga nak dengar daripada Puan Hatini sendiri lah selaku pengarah urusan Riz Perfum. Hari ini hari terakhir bersama dengan kami di Pesta Buku Darul Naim. Silakan. Silakan Puan. Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada PPD Kota Baru, Batu dengan PPAK yang telah menjayakan program ini. Terima kasih juga support Riz Perfum. Mungkin insyaAllah kalau ada rezeki next time kita buat lagi. Bagi siapa-siapa yang tak berjaya ni dengan motor ni, apa ni, tak berjaya ni, nanti next time mungkin rezeki awak pula mungkin lebih besar daripada ni lagi, kita tak tahu kan. Okay. Terima kasih support Riz Perfum. Walaupun awak beli satu pak, awak menang benda ni lah. Okay. Okay, terima kasih. Dan juga kita bagi ruanglah pada Cik Nik Sazina selaku yang kita katakan orang kuat di PPD Kota Baru, salah satu penganjuran yang hebat kali ini. Silakan Cik Nik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia Melayu. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada rakan strategik saya, panggil joint venture, iaitu daripada PPK Negeri Kelantan, Perbadanan Perpustakaan Negeri Kelantan, kerana dapat menganjurkan Pesta Buku. Walaupun kita menganjur mungkin dah lewat dah, patut masuk bulan 10, akhir bulan 10, tapi walau bagaimanapun kita dapat sambutan yang hebat daripada tuan-tuan yang hadir selama 6 hari yang kita jalankan aktiviti dalam Pesta Buku Iqra Wahyu pertama ni. Nama comel Iqra, comel lah kita akan pakai. Kita akan pakai nama ni Iqra. Paling pertama, terima kasihlah di sini kepada pengarah dan timbalan PPAK Cik Muhammad Aziz ni. Ni dia, ni yang hebat. Yang hebat, bersuha sampai berjaya program kita. Dan terima kasih kepada Riz, penajuk utama apa tu, Rizal Me'ani, Rizal Jalan Me'ani, Nasi Bonda, Air Medical, kerana menjadi penganjur utama kita. Dan juga pembekal-pembekal buku lah. Jangan serik ya, datang lagi lain kali, kita akan buat lebih banyak lagi. Dan semua gerak-gerak yang kita pelawang yang hadir, begitu juga dengan apa tu, peristia di kalangan PPAK dan juga pegawai-pegawai pendidikan dan juga cikgu-cikgu sekolah. Saya rasa sangat betul lah kerana dapat bersama dengan PPAK dan tuan-tuan dan puan-puan semua. InsyaAllah lah kalau diizinkan Allah SWT, kita akan adakan lagi program ini. Saya rasa saya nak bagi pula kepada timbalan PPAK ini untuk memberi sepatah dua kata. Silakan Cik Azizi ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur saya kepada Allah Taala kerana dapat rakan-rakan yang baik. Terima kasih kepada BPD, Cik Zazila, Cik Faiza dan semua kru-kru kita, staf-staf PPK, sangat komited, sangat menunjukkan kata kekuatan semangat sepanjang hari ini. Terima kasih semua daripada pagi sampai malam sepanjang hari kita bekerja semua. Inilah kita menjunjung wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
kita telah membuktikan bahwasanya kita mampu apabila membaca menyatukan semua. Terima kasih kepada pembekal-pembekal buku dari seluruh Malaysia, terus sapa PPAK, terus sapa PPAK dan seluruh semua, kepada penaja-penaja Riz, Kofiu, Meani, Jangok, Pizza, apa ni, iMedicare dan semua, baik yang sebab termasuk dan termasuk dan semua yang mari sini, yang support kita, yang promote kita punya program. InsyaAllah ni program tahun ni kita, kita akan buat lebih baik, kita buat lebih baik insyaAllah. Jadi amu tunggu sebarang komen apa kita akan tengok mana-mana lebih baik kita akan bagi. Alhamdulillah, dan kita malam ni sampai pukul 10, ada lagi sampai pukul 10 malam, boleh lagi kesempatan ini untuk membeli buku-buku yang tersediakan. Dan amu mewakili Perbadanan Pusaka Awang Kelantan, PPD Kota Baru dan semua yang mengajukan ini, mohon maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan sepanjang kami mengajar program ini. Maaf zahir dan batin. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Encik Azizi selaku dan juga dipersembahkan Puan Hatini untuk menyampaikan cenderahati. Ada cenderahati sebenarnya. Pertamanya kita persilakan Puan Nur Hartini untuk menyampaikan cenderahati kepada pihak PPD. Jadi untuk itu kita persilakan Yang Berusaha Encik Nik Sazila selaku timbalan PPD Kota Baru untuk menerima cenderahati daripada Riz Perfume. Silakan. Saya Puan Hatini, pengarah urusan Riz Perfume untuk menyampaikan cenderahati kepada PPD dan dipersilakan Tuan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah untuk menerimanya. Terima kasih PPD. Dan juga seterusnya kita persilakan Yang Berusaha Encik Azizi Zainuddin, Timbalan Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan selaku orang kuat penganjuran kali ini untuk menerima cenderahati dari pihak Riz Perfume. Dipersilakan. Pembelian kupon yang terbanyak dan cikgu yang menjualnya adalah rasanya ini guru pusat sumber SK Mentuan Cikgu Rohani, dipersilakan. Beliau menjual kupon yang paling banyak. Syabas tanya ya Cikgu Rohani dari SK Mentuan. Apa yang ditanggung berapa pembelian? Ini juga dia jual kupon paling banyak. Jual kupon paling banyak. Daripada SK Mentuan. 70 kupon dibeli oleh cikgu guru daripada SK Mentuan. Syabas tanya SK Mentuan Cikgu Rani dan terima kasih diucapkan kepada Tuan Nur Hatini, pengarah urusan Riz Perfume. Jadi